pribadinya kini kuat sendiri, sekaligus mencapai paham dan menjadi cabaran. Bagi seorang muda, kadang mereka pakai klip dan pastinya harapan untuk kebiasaan desa makin tipis kini. Juga Wilson Anjar. Pulau Pinang dianggap pasukan yang agak konsisten dengan kehadiran pemain-pemain. Di minit yang ke-40 ataupun lebih tepat 37, Mazakwa yang akan melakukan sepakan ini mudah, 1-0. Perak kosong, Pulau Pinang 1. Hanya melakukan pressing. Perhatikan Mazakwa, lahan saja terpapas Salim Nabi. Jamugam, Jamugam ke tengah, mencari Mazakwa, masuk, gol penyaman. Hasil tambahan Mazakwa Abdurazak, 4 minit di masa tambahan telah menyamakan kedudukan bagi Pulau Pinang. Sukar untuk kita memisahkan kedua pasukan ini. Dan perhatikan, kita perhatikan barisan pemain-pemain Perak agak kecewa, terduduk semua. Begitu juga dengan penyokong-penyokong Perak sendiri. Hasil dari hantaran lintang yang dilakukan oleh Natarajan ataupun Chakugam pada Mazakwa membuat placing header terpaku di situ Halim Nabi. Gol penyamaan Pulau Pinang. Disrumban, Pulau Pinang menetepikan cabaran tuan rumah Negeri Sembilan dengan keputusan 3-0. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada separuh masa pertama. Pulau Pinang membuka tirai jaringan pada minit ke-55 melalui Mazakwa Abdul Razak, manakala gol kedua oleh Domi Cik Non pada minit ke-69. Mazakwa kemudian menjaringkan gol kedua bagi dirinya dan ketiga bagi Pulau Pinang pada minit ke-71. Sudah dihormati lawan. Jika musim-musim seluruh ini yang menjadi sebutan hanyalah pasukan seperti Kedah, Selangor ataupun Pahang, tetapi kali ini lain pula keadaannya. Harimau Kumbang menghadirkan kegerunan buat lawan. Rentak awal permainan agak lembab, tetapi sebaik Mazakwa menyebat gol pertama pada minit ke-23, Pulau Pinang tiba-tiba bertukar menjadi rakus di depan gol Negeri Sembilan. Gol Negeri Sembilan Muhammad Yazid Yassin terpaksa berlepas pulas menyikat asakan Pulau Pinang. Beliau pasti mahu segera melupakan pengalaman buruk melepaskan 4 gol di Stadium Bandar Raya. Kadang-kadang bisa bersama melihat rakan sepasukan ketika bermain di Klub Al-Shamar Qatar 3 tahun lalu dibuktikan pada minit ke-23. Dan beberapa minit kemudian, Mazakwa Abdul Razak sekali lagi menggegar pintu gol lawan. Kali ini bermula dengan gerakan ketua pasukan Balakonde yang menolongkan bola dari sebelah kiri. The Great Mars tidak mensisihkan peluang untuk melewaskan Muhammad Yadir Yassin buat kali kedua. Kejayaan menjadikan 2 gol tentunya paling manis buat Mazakwa. Tuah peranan pertama berulang bagi pemain Maghribi ini. Leo berjaya mengulangi apa yang dilakukan pada peranan pembukaan Perdana 1, 4 April lalu, apabila menjadikan 2 gol ketika menentang Negeri Sembilan. Pada ketiga, Negeri Sembilan terus lemas. Pulau Pinang menggandakan asakan selepas paruh masa pertama. Negeri Sembilan kini hanya berbekal seorang pemain import, Pedro Oliveira, selepas skuad Rencho dan Jasero disingkirkan.
sistem pertahanan Negeri Sembilan akhirnya membawa padah. Dalam tempoh seminit, dua gol dihasilkan. Dan kali ini giliran pemain gantian, Jay Shamuga memastikan tiga mata milik pasukan Pulau Pinang. Membawa kebangkitan pasukan bahaya kedudukan pasukan Negeri Sembilan dan itu dia gol. Tuan rumah Selasa lepas. Kemenangan mungkin hadir agak lewat, tetapi sekurang-kurangnya ia membuka semula sisa-sisa peluang mereka untuk memburu tempat ke separuh akhir. Kuala Lumpur pula seharusnya menyalahkan diri sendiri. Kekalahan itu terus menyempitkan pintu ke separuh akhir. Apa tidaknya hanya jamin tempat mereka ke separuh akhir. Dengan baki satu perlawanan dan bekalan 10 pemata, Pulau Pinang mesti menewaskan Terengganu. Dalam perlawanan terakhir mereka di Stadium Bandar Raya, itu pun belum cukup. Rentak awal dimulakan dengan begitu berhati-hati. Peluang pertama muncul, namun Boy Bumwan tidak dapat menempatkannya. Akhirnya, padah mengumpul tiba ke pintu Pulau Dunia melalui serangan para pemangkat Alexander Bumwan menyentak semangat menyokong yang digantung tidurnya. Pulau Pinang bangkit menyamakan kedudukan melalui sambutan Moy Kokong. Dan dari situ, maka bermulalah rentak-rentak juara. Arpok Kumbang kini sukar dijinakkan. Lezat Kua Aturan dan memastikan mahkota juara Liga akan dibawa menyeberang ke Pulau Pinang.